Nabi mengatakan, man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, karena mengharapkan pahala atau iman, dorongan keimanan kepada Allah, dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Apa yang akan dia dapatkan? Janji. Ini janji dari Allah, Bapak Ibu. Ini janji dari Allah. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Berbeda dengan kita manusia. Kita berjanji, kita sendiri yang mengingkari janji kita. Tapi Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Apa kata Allah melalui lisan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mari kita lihat hadis ini, Bapak Ibu. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, perhatikan, Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, artinya sejak hari pertama Ramadan sampai dengan hari terakhir Ramadan. Bagi laki-laki, bagi ibu-ibu, sampai dengan dia tidak bisa berpuasa karena memang datang bulan misalnya berhalangan, tapi bapak-bapak tidak mungkin datang bulan. Ya, ada bapak-bapak yang haid? Tidak ada. Tapi kenapa ada orang yang hanya berpuasa 3 hari? Padahal Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang benar-benar berpuasa 1 bulan penuh. Ada orang yang berpuasa hanya 3 hari. Ada orang berpuasa hanya 10 hari. Ada orang yang berpuasa 15 hari. Hari-hari terakhir dia tidak lagi berpuasa. Kenapa? Sibuk disenggol. Ya, sibuk cari baju baru, pakaian baru, celana baru. Alhamdulillah tidak cari istri baru. Kalau cari istri baru bahaya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu malas senyum kalau persoalan itu. Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan secara penuh seluruhnya. Bayangkan kita berpuasa di Ramadan 29 atau 30 hari, cuman 29 atau 30 hari. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis yang lain, Nabi katakan man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Artinya karena Allah, dia berpuasa benar-benar karena Allah, bukan ikut-ikutan. Bukan karena tidak enak orang lain semua puasa, masa anak tidak berpuasa. Dia benar-benar berpuasa karena Allah. Dia tahu Allah yang perintahkan dia untuk berpuasa. Kata Nabi, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifa. Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan, Bapak Ibu. 70 tahun perjalanan, 1 hari dia berpuasa, 70 tahun Allah jauhkan wajahnya dari api neraka. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau 3 hari? 10 hari, 15 hari, 29 hari, 30 hari. Bagaimana kalau 30 hari? 1 bulan penuh di bulan Ramadan dia berpuasa. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini keutamaan yang besar. Dan keutamaan ini didapatkan oleh orang yang benar-benar menjaga puasa Ramadan sejak awal sampai akhir. Bukan hanya 10 hari pertama, 15 hari pertama, tapi semuanya dia jaga. Makanya Nabi tidak mengatakan jumlah, tapi Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa penuh di bulan suci Ramadan.